Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat akun Flickr. Kita browsing Flickr. Kemudian kita masuk ke URL dari Flickr itu sendiri, di mana kita harus mendaftar dengan menggunakan akun Yahoo. Kita daftar dulu. Silahkan semuanya dilengkapi untuk pendaftaran. Jadi di sini ada password, terus kemudian mobilnya, nomor telepon mobil, dan selanjutnya nanti kita setelah selesai klik continue. Kita masukkan captcha. Sini membingungkan, tapi yang dipakai adalah yang Z47GC huruf kecil. Z kecil huruf 47, G besar, C kecil. Klik submit. Ini adalah nomor verifikasi. Maka kita akan mengeklik text me an account key. Nanti dari Yahoo akan mengirimkan kode. Setelah menerima dari SMS, kita masukkan dan verifikasi. Di sini akun sudah terverifikasi dan kita klik mulai. Nah, di sini langsung ke halaman dashboardnya akun dari Flickr. Nama kita benar, kemudian ini Flickr screen name kita ambil, dan alamat kita ini untuk email kita klik next. Kita klik saja. Selanjutnya kita tinggal membuat suatu file yang di-upload. Oke, kita klik select file to upload. Kemudian kita ambil koleksi gambar yang sudah kita buat. Bisa langsung seperti ini. Bisa langsung kita ambil beberapa. Ini ada 13 di-upload secara bersama-sama. Kita bisa tambahkan.
tambah 2 lagi jadi 15. Kita select all, kemudian kita pilih share di sini. Ini adalah untuk foto kita, akun kita ini, kemudian kita share, kita copy, dan kita bisa masukkan ke dalam suatu medsos ya. Untuk kita publikasikan. Ini juga bisa dimasukkan dalam sebagai album kita. Kita pilih untuk 13 foto ini ke public. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk melihat hasilnya, di sini ada Flickr dan You. Kita klik yang You. Nah, sinilah alamat kita. Flickr.com/photos/. Nah, ini adalah akun, nomor akun. Dan ini bisa dimasukkan dalam satu CMS seperti WordPress, Drupal, Magento, dan lain-lainnya untuk sebagai namanya akun, nama akun dari Flickr kita. Perhatikan. Koleksi. Untuk menambahkan foto, kita bisa lihat di sini. Ada simbol awan, anak panah ke atas, teks upload, kita klik saja. Ini bisa bisa lakukan drag maupun choose ya. Kalau misalnya mau drag, kita perkecil saja sini dan kita ambil folder. Sebagai misal ini, kita blok 3, geser saja langsung sini, lepas. Selanjutnya, kita klik upload 3 foto. Ekstensinya public. Tambahan produk sudah. Silahkan Anda berkreasi untuk merubah foto ini dan background, foto profil dan background Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.